Ketemu lagi di channel Grid Motor Kali ini kita mau bahas tak bayar pajak motor lebih dari 2 tahun Data SNK langsung dihapus Tapi sebelum lanjut ke video pembahasannya Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya Biar nggak ketinggalan video terbaru dari Grid Motor Kalau udah, yuk lanjut Samsat Nasional memberi peringatan kepada para pemilik motor yang bandel dan punya tunggakan pajak motor. Kali ini Samsat Nasional serius melakukan penertiban guna para pemilik motor tertib melaksanakan kewajiban pajak. Data STNK akan langsung dicabut jika pemilik motor tidak melakukan pembayaran pajak. Samsat Nasional hanya memberi toleransi keterlambatan bayar pajak sekurang-kurangnya satu tahun setelah masa berlaku STNK habis. Jika lebih dari 2 tahun, maka data-data STNK akan langsung dihapus. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dijelaskan pada Pasal 74, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang, sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habisnya masa berlaku STNK. Berdasarkan laman resmi Jasa Raja, data Korlantas Polri menunjukkan bahwa hingga Desember 2021 ada 148 juta kendaraan yang terregistrasi, namun 40 persen pemilik kendaraan tidak melakukan daftar ulang. Sedangkan data Jasa Raja menunjukkan hingga Desember 2021 ada 39 persen dari total 103 juta kendaraan yang tercatat di kantor bersama Samsat belum melunasi pajak. Kalau dikonversi ada 40 juta kendaraan. Untuk mentertibkan, rencana penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu. Direktur Utama Jasa Raharja, Rifan Ahmad Purwantono, berharap ketentuan ini memberi manfaat bagi Pemda dan masyarakat untuk lebih tertib terhadap pajak dan keselamatan berkendara, serta santunan korban kecelakaan lalu lintas. Untuk penerimaan dari SWDK LLJ nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan santunan bagi hak korban laka lantas serta berbagai program pencegahan kecelakaan lainnya. Ucap Rifan dikutip dari laman resmi Jasa Raja Jumat 22 Juli 2022. Sosialisasi terhadap rencana ini dilakukan melalui publikasi media TV, media sosial, flyer, dan webinar serta melibatkan pakar dan pemerhati transportasi untuk mendapatkan masukan. Lalu sosialisasi dan edukasi kepada Pemda. Untuk penerapannya ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh Polri. Mulai memberikan surat peringatan selama 5 bulan, pemblokiran registrasi kendaraan bermotor selama 1 bulan, menghapus dari data induk ke data record selama 12 bulan, dan tahap terakhir melakukan penghapusan data registrasi kendaraan secara permanen. Jadi sekian dulu video pembahasannya, menurut brother gimana? Jangan lupa buat di share, dan tulis pendapatnya di komentar. Oke, okay, sip.